Apa yang dimaksudkan dengan pembentangan? Pembentangan ni adalah satu proses komunikasi. Okey. Komunikasi ini pula apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan pembentangan? Pembentangan ni adalah satu proses komunikasi. Okey. Komunikasi ini pula apa dia? Komunikasi adalah satu proses menyampaikan maklumat daripada orang yang memberi maklumat kepada penerima maklumat. So, dalam kelas kita sekarang, okay, kita sedang berinteraksi, kita sedang berkomunikasi, di mana saya adalah orang yang memberi maklumat. Siapa orang yang menerima maklumat dalam kelas kita hari ini? Alright, so andalah semua kan, pelajar-pelajar. So, itu adalah orang ataupun dua bahagian, dua entiti yang terlibat dalam proses komunikasi. Apa maklumat yang hendak disampaikan? Apa maklumat ataupun poin yang nak disampaikan? Yes, very good. Tepat sekali. Okay. So, saya sebagai orang yang memberi maklumat nak menyampaikan kepada anda, orang yang menerima maklumat, maklumat tentang apa? Tiga level pembentangan. Okay. Itu adalah separuh daripada makna ataupun maksud komunikasi. Selepas saya menyampaikan maklumat kepada anda, saya sepatutnya menerima maklum balas daripada anda. So, apa maklum balas yang saya boleh dapat? Macam mana saya nak dapat maklum balas daripada anda? Tanya soalan. Yes, saya tanya soalan dan anda semua jawab balik soalan saya. Itu maksudnya saya telah menerima maklum balas daripada anda. Maksudnya di situ komunikasi kita adalah lengkap. Saya memberi, awak menerima, kemudian anda pula membalas, memberi feedback kepada saya. Okay? So, dimasukkan dengan komunikasi. Komunikasi maklum balas ini tidak semestinya menjawab soalan. Kalau saya lontarkan soalan, kemudian audien tidak jawab, anda semua tidak jawab, so, adakah saya dapat feedback? Silap tu. Saya tetap dapat feedback. Saya tanya soalan kepada anda, anda tidak jawab, anda senyap, itu juga adalah satu feedback daripada pelajar. Okay, saya boleh simpulkan kat situ, sama ada anda tidak faham, okay, anda tidak dengar, okay, ataupun anda masih lagi tertanya-tanya, apa yang soalan dia, apa yang jawapannya, tiga, berapa yang level pembentangan. Saya tanya kepada anda, ada berapa level pembentangan? Anda masih berfikir-fikir, berapa kan? Ha, jadi saya bercakap kat situ, mungkin anda masih lagi kurang jelas, anda masih lagi kurang faham. Ataupun mungkin saya tanya, ada berapa level pembentangan? Awak tak dengar, awak buat benda lain. Ha, so saya simpulkan kat situ, okay, pelajar-pelajar on saja kelas, on saja kamera, tetapi dia meninggalkan kelas. Itu adalah feedback yang saya terima. Jadi feedback ini tidak semestinya secara verbal, dia boleh juga secara non-verbal.